Berikut ini cara untuk membuat yang namanya Google Chrome sebagai default browser di laptop. Jadi di sini saya praktekkan di laptop yang sudah Windows 11. Untuk itu kalian cara pertama buka yang namanya ini Start. Kemudian cari yang namanya setting atau pengaturan, sama saja yang ini ada pengaturan, yang ini juga ada. Nah, setelah itu untuk apps-nya yang ini silakan pilih apps apps. Nah, di sini pilih yang default apps. Kemudian karena kita ingin setting Google Chrome, cari yang namanya Google Chrome yang ini. Pilih Google Chrome. Nah, di sini bisa kalian. Di sini ada tulisan make Google Chrome your default browser. Jadi seperti itu. Ini juga ada kategori kalau kita misalnya mau membuka SMS pakai Google Chrome, pilih yang just default ini. Jadi seperti itu. Misalnya kita ingin membuka HTML, nah ini pakai Notepad. Kemudian PDF pakai Google Chrome, kemudian lain-lain. Nah, di sini ada set as default, kalian pilih. Nah, di sini kan sudah ada centang, berarti Google Chrome sudah kita set sebagai default browser. Jadi seperti itu. Kemudian cara lain bisa juga pilih pencarian ini, ketik default di sini. Default. Nah, di sini kan ada default apps atau browser bawaan, cari seperti tadi. Nah, di sini ada Google Chrome. Nah, di sini set as default, set default. Itu saja, silahkan dicoba, semoga bermanfaat.